Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman dan sahabat M. Harfin Zuhri Channel, saat ini saya bersama dua orang dekan. Pertama, dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Bapak Profesor Dr. Ahmad Talabi, dan dekan Fakultas Syariah UIN Mataram, Bapak Dr. Muhammad Asyik Amrullah. Alhamdulillah, kolaborasi dua fakultas syariah ini baru saja menggelar konferensi internasional yang membahas tentang isu-isu digital yang dikaitkan dengan persoalan hukum, keadilan, dan HAM di era Smart Society 5.0. Konferensi internasional ini menghadirkan sejumlah pakar dan tokoh membahas sejumlah tema, diantaranya hukum dan keadilan, syariah dan keadilan, hukum bisnis dan keadilan, hukum dan teknologi, serta ekonomi syariah untuk keadilan ekonomi. Persoalan-persoalan ini muncul ke permukaan seiring dengan keberadaan digital saat ini. Oleh karenanya dibutuhkan sebuah instrumen hukum yang visible, para praktisi hukum yang siap secara praktis dalam konteks digital, dan para sarjana hukum yang adaptif terhadap perkembangan zaman. Karena sejatinya hukum Islam sudah mendeklar diri menjadi salihun likulli zaman wa makan, dan hukum Islam itu memiliki tingkat elastisitas dengan jargon al-hukmu yaduru ma'a illah wujudan wa adaman. Jadi setiap piranti, setiap elemen-elemen yang memiliki kebermanfaatan, kemaslahatan, itu dibuka lebar-lebar. Dan segala sesuatu yang memiliki dampak ekses, keburukan, kerusakan, itu harus ditutup. Al-maslahah maftuhah wal-mafsadah maqfulah. Sehingga hukum Islam salihul likulli zaman wa makan. Selanjutnya kita akan melihat bagaimana tanggapan, respon dari para sahabat, kolega UIN Syarif Hidayatullah tentang kampus tercinta UIN Mataram. Bagus, baru di ini ya, baru dibangun, ya, jadi masih bersih. Iya, ya, masih baru. Iya. Pasti lebih panas ya. Oke, makasih. Bu Dokter, dengan ya, bagaimana komentarnya tentang Mataram dan sekitarnya, UIN Mataramnya? UIN Mataramnya karena masih baru ya. Oke. Oke, ini sahabat lama Ibu Dr. Hana, ya. Alumni Al Azhar. Gimana Bu Hana? Ya, kampus baru pasti terlihat lebih bersih ya. Cuma nanti mungkin kalau pohon-pohonnya sudah lebih besar akan mungkin. Tapi secara keseluruhan Lombok itu indah. Oke. Komendit lah. Duriannya mantap. Dengan Ibu siapa? Saya Leli, Pak. Oh, Leli, ya. Maaf dengan Bu. Oke, terima kasih atas kunjungan kolega dan sahabat dari FSH UIN Jakarta. Hai, dari Pak Dr. Nahrawi. Gimana komentarnya tentang UIN Mataram? Alhamdulillah, secara bangunan meningkat jauh. Saya dulu kesini kunjungan dengan Pak Dr. Harfi. Oke. Masuk segala fasilitas dan sebagainya. Luar biasa. Syukran. Mana Bu Dekan? Bu Adek, komentar sedikit. Ahli falak. Lab. Live. Kita dengan lab terbarunya, keren, luar biasa. Iya, Bu Nur Hasanah, Bu Ros. Keren sekali. Luar biasa, Bu. Menunjukkan perkembangan yang sangat. Ini ahli falak, Bu Adek. Luar biasa. Gimana komentarnya tentang falaknya keren di sini. Prodi ilmu falak. Labnya mana labnya ya? Ada Bu, ada prodi syariah.
Oke, Pak Dokter Mas Kupa. Pak Dokter, bagaimana komentar dari Mataram? Luar biasa. Saya kan baru kesini. Oke, alhamdulillah. Sangat-sangat bagus. Alhamdulillah, terima kasih. Terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lama dakaruna rasul.